Dangdut Lesti Kejora dikabarkan mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada Rabu 28 September 2022. Tidak sendirian, Lesti Kejora ditemani langsung oleh kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Pihak kepolisian pun membenarkan terkait laporan kasus KDRT dari Lesti Kejora. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi menyampaikan keterangan pada awak media. Ya benar, saudari L datang ke Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan perihal kasus dirinya alami KDRT, jelas AKP Norma Dewi. Kendati demikian, pihaknya tak dapat membeberkan penjelasan lebih lanjut terkait kasus yang dilaporkan Lesti, lantaran kepolisian harus melakukan pendalaman laporan, termasuk mengumpulkan barang bukti dan mendengar keterangan saksi. Soalnya beliau diperlukan apa dan siapa, harus ada pendalaman. Kita memang harus mengumpulkan barang bukti, kemudian dengan saksi-saksi yang ada, papar polisi. AKP Norma Dewi hanya menjelaskan proses selanjutnya terkait laporan dari istri Rizky Billar itu. Setelah menerima laporan, polisi akan kumpulkan barang bukti, kemudian memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan, jelasnya. Disebutkan, Lesti Kejora juga telah melakukan visum ketika melaporkan kasus KDRT-nya. Nantinya, hasil visum akan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. L datang melaporkan, kemudian sudah visum untuk barang bukti yang dilaporkan, terang AKP Norma Dewi. Itu bukti utama, setiap KDRT itu harus ada visum, tambahnya. Ditemui di tempat berbeda, kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin hanya memberikan pernyataan singkat. Ia meminta maaf belum bisa memberikan tanggapan terkait kasus yang dilaporkan kliennya. Ya, mohon maaf, ucap Sandi Arifin berjalan menuju mobil. Nanti ya, mohon maaf udah malam nih, mau balik dulu, jelasnya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini.